Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Ranting Perkucung Laskar Tangerang Selatan, Hendra Jidor. Kami mengadakan kegiatan yaitu hari ini tanggal 24 Mei 2019 yaitu acara santunan anak yatim dan berbuka puasa bersama. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini, terutama untuk ketua umum kita Bang TB Horidin, juga dari Kelurahan Pondok Pucung Bang Sekel, Pak Sekel kita yaitu Bang Pepeng, Bang Murdi yang sudah hadir, juga ketua DPC Laskar Tangsel kemarin, Bang Deddy Bahtian yang sudah hadir, semua jajaran ranting-ranting yang saya nggak sebutkan satu-satu namanya. Inilah sebagai bentuk kegiatan kita di masyarakat agar Laskar Tangerang Selatan khususnya yang ada di Tangsel umumnya, juga yang ada di seluruh ranting-ranting, agar semuanya bisa bersinergi dengan masyarakat dengan program-program yang sudah kita lakukan agar nama besar Laskar Tangsel baik di citra masyarakat Tangerang Selatan. Terima kasih. LTS satu jiwa. Baik, sedikit daripada Ketua Umum Laskar Tangerang Selatan, mungkin bisa disampaikan sedikit terkait kegiatan hari ini di Ranting Pondok Pucung. Mungkin tanggapannya Ketua Umum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada jajaran DPC dan mewakili dari Ketua Ranting bahwa kegiatan di bulan Ramadan ini memang sudah menjadi cita-cita dan sesuai di ADRT Laskar Tangerang Selatan bahwa organisasi Laskar ini biar bisa bersinergi kepada tingkat kelurahan dan juga daripada kepada masyarakat. Tujuannya untuk bisa menciptakan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Salah satunya yang sudah diciptakan oleh Ketua Ranting kita Bang Jidor, dan juga bersinergi kepada perwakilan dari kelurahan Bapak Sekel kita Bang Murdi, Bang Pepeng, dan juga dihadiri oleh ketua DPC dari tingkat 7 kecamatan, dan juga dihadiri oleh saudara kita dari BPKB Banten, BPKB. Ya, BPKB Ranting Pondok Pucung ya, Bang? Kalau saya PAC-nya wakil. Oh iya, dari VAC kecamatan Pondokaren kali ya. Ya, terima kasih. Karena kita di Laskar ini ingin menjadi pemersatu, menjadi wadah. Karena kita ormas Tangsel, ormas lokal yang tujuannya supaya kita nih bisa bersinergi dan menciptakan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekel ya? Ya, mungkin dari Pak Sekel. Ya, izin Pak Sekel terkait kegiatan daripada organisasi masyarakat di Tangerang Selatan khususnya di Pondok Pucung, Pak Sekel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya Kelurahan Pondok Pucung dalam hal ini mengucapkan terima kasih pada teman-teman Laskar Tangsel. Alhamdulillah pada sore ini menjelang malam ini telah melaksanakan buka bersama sekaligus santunan yatim. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat semua teman-teman organisasi masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan harapan saya seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Laskar Tangsel tadi, bahwa Laskar Tangsel punya cita-cita ingin menjadikan pemersatu semua ormas yang ada di Tangsel, karena bagaimanapun kita semua saudara. Dan harapan saya mudah-mudahan lahir generasi-generasi yang mempunyai potensi untuk mengisi pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Oke. Siap. Jadi selalu mendukung ya, Pak ya. Siap, pada prinsipnya kita dari pemerintahan selalu mendukung apapun bentuk kegiatan daripada ormas Laskar Tangsel. Oke, siap. Terima kasih semuanya, mohon izin.